Allahu akbar, sebabnya saya baca komen abang ni. Saya buat 2 malam terus dapat kerja. Banyaknya ni main kami dustakan. Subhanallah. Abang Jah, saya tumpang gembira ya. Abang dapat kerja, subhanallah, untuk anak isteri, subhanallah. Saya kongsikan zikir ni 2 hari yang lepas. Jadi selepas abang tu tengok, abang Jah tengok video saya malam tu, subuh tu abang tu Jah amalkan, esok subuh lagi abang Jah amalkan dan terus dapat kerja, subhanallah. Jadi tuan-puan yang tengok video ni, jom sama-sama kita amalkan tuan-puan. Abang, kakak, adik-adik, insyaAllah zikir ni akan mengeluarkan kita daripada kemiskinan, kesusahan dan juga menarik rezeki, ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah wa atubu ilaih, 100 kali di antara solat sunat sebelum subuh dan juga solat subuh. Ni yang waktu yang paling terbaik mengikut huraian ulama kepada hadis ni. Tetapi kalau tak dan, bacalah selepas subuh pun tak apa. Tuan-puan, yang paling utama adalah tuan-puan, kita istiqamah. Tuan-puan anggap sajalah zikir ini seperti nyawa, seperti oksigen. Seandainya tuan-puan betul-betul nak mengubah kehidupan kita keluar daripada kemiskinan, dapat kita tolong bantu mak ayah, adik-beradik dan juga semua orang Islam. Setelah kita beramal, kita serahkan kepada Allah. Cepat atau lambat segalanya biarlah Allah yang menentukan. Kita punya zikir ni tuan-puan, anggaplah ia adalah semata-mata untuk kita beribadah kepada Allah. Kabulkan ke, Allah bagi ke, apa ke, itu ada nombor 2. Yang nombor 1 ialah kita beribadah kepada Allah, kita berzikir mengingati Allah. Wa ma khalaqnal jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan kamu manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada aku. Itu Allah Taala bersabda dalam Al-Quran. Dan memang tujuan utama kita hidup atas dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Jadi tuan-puan, repost video ni, share dengan kawan-kawan, share dengan sedara mara kita, copy link dalam grup supaya lebih ramai yang dapat manfaat sama macam abang Jah ni, subhanallah. Jadi sama-sama kita amalkan istiqamah tu yang paling penting. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk istiqamah membaca doa ni. InsyaAllah pasti akan ada perubahan dalam hidup kita dengan izin Allah. Seandainya Allah Ta'ala telah menggerakkan bibir kita untuk melakukan zikir ini, pasti dan pasti insyaAllah Allah Ta'ala akan kabulkan. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Tuan-puan, kalau kita tak amal zikir ni, seolah-olah kita telah membuang berlian ke dalam sungai. Allah, Nabi SAW telah memberikan soalan bocor, jawapan kepada kita punya kegusaran, subhanallah. Jadi insyaAllah kita amal sama-sama lah. Okay, wallahu'alam. Sallu ala Nabi SAW.